Untuk acara selanjutnya itu penyerahan oleh Bupati Brebes kepada Ketua Pesap Brebes. Ketua Pesap Brebes. Berikut kami informasikan bantuan untuk Pesap Brebes senilai 850 juta yang bersumber dari APBD Kabupaten Brebes. Penyerahan yang kedua, bantuan untuk Asosiasi Futsal Kabupaten Brebes senilai 850 juta rupiah. Asosiasi Futsal Kabupaten Brebes. Dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Brebes. 50 juta rupiah. Untuk selanjutnya, sesi foto bersama. Dulur. Kami persilakan kepada dinas pendidikan dan olahraga Kabupaten Brebes beserta staf ahli bupati dan tamu undangan yang hadir. Kami persilakan. Foto bersama ya, tutup video bersama. Kau sedang video. Foto bersama. Foto bersama, video bersama. Selanjutnya sesi foto bersama Bupati Brebes dengan para pemain Pesap Brebes yang pertama setelah maju para pelatih. Dan kayak itu apa? Agak-agak jongkok bisa. Isi, posisi badan isi. Yang belakang bisa jongkok depan, iya. Yang di depan bisa jongkok. Depan aja enggak apa-apa, biar yang belakang bisa kita jongkok. Ya, saya pun. Nah. Jongkok aja enggak apa-apa. Kena. Batuknya kena. Seru banget. Kena ini goblonya. Fokus tengah dulu, fokus tengah. Yo, satu dua. Fokus tengah. Tangan apa? Kanan, geser kanan. Tangan terkepal ya, tangan terkepal. Semuanya mengapal. Lihat kanan. Satu dua. Sesi foto bersama saya dilanjutkan ucapan selamat oleh Bupati Brebes beserta tamu undangan kepada pemain dan ofisial tim atau pelatih. Kami persilakan. Kami persilakan untuk mengucapkan selamat kepada para pemain. Dua sama. Ya, iya, iya boleh. Silakan. Mohon maafnya lama. Ikuti oleh yang kamu untuk yang lain. Berikan ucapan selamat atas launching tim Pesap dan sekaligus jersey kebanggaan Pesap. Perlu kami sampaikan juga pada siang hari ini hadir ada perwakilan dari Sabermania, supporter Laskar Jakaboleng yang dikomandani oleh Mas Irfan Tes. Para pengurus masyarakat di Salah yuk, masalah.
Pemimpin hadirin yang kami hormati, demikian selesai sudah rangkaian acara Halal Bihalal pengurus Asosiasi PSSI Kabupaten Brebes periode 2018-2022 yang launching jersey serta pemain persiap yang akan berlaga pada Liga 3 Provinsi Jawa Tengah tahun 2019. Untuk selanjutnya kami persilakan para ibu hadirin untuk menikmati santap siang yang kami sediakan. Kami persilakan. Oke, siap. Mohon maaf atas segala kekurangan apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dulu? Pak Ruci, Pak, harapannya pada liga ya, Liga 3 khususnya ya, Pak. Gimana Pak harapannya dari pemerintah sendiri, Pak? Awal dari cerita kita ini, kita ada MOU 3 pilar antara pemerintah olahraga, pemerintah daerah dengan pusat. Jadi kerjasama ini sudah dimulai dari tahun 2016 dan ketua persab sendiri targetnya meloloskan untuk ke nasional. Jadi tahun ini belum muluk-muluk ke liga yang lain, tapi akan targetnya ke semi nasional. Gitu. Ibu. Ini kan Persib sendiri kan menargetkan untuk bisa masuk Liga 3 nasional ya Bu ya. Dari pemerintah sendiri gimana Bu untuk bisa apa membantu atau apa sikap dari pemerintah sendiri seperti apa Bu? Untuk Persib menikmati santap siang kepada masyarakat sendiri Bu untuk bisa mendukung Persib gimana Bu? Kami mohon doa restunya, mohon dukungannya. Semua pihak, semuanya, termasuk adalah perusahaan-perusahaan yang mereka memberikan CSR dan juga dukungan dari yang terkala ini adalah Sabir Mania, yaitu Lafram Jakaloreng, ini juga sangat luar biasa. Siap, terima kasih Ibu. Terus Ketua Persib, Ketua Persib. Pak, sebagai apa? Sebagai ketua, untuk bisa menargetkan bisa masuk liga apa, liga nasional sebenarnya persiapan apa saja yang dilakukan oleh Persib? Pertama kita sudah melakukan training center selama hampir 1 bulan di Cibubur dengan standar nasional karena fasilitas yang ada di sana itu sudah memenuhi standar nasional. Alhamdulillah kita sudah mengerucut ke 21 pemain yang hari ini kita launching. Yang kedua, kita saat ini betul-betul memahami cara bermain lawan. Setiap ada uji coba di lawan, kita mendatangkan talent scouting, mengamati cara bermain mereka. Dan kami optimis karena di grup ini kita hanya berisi 4 tim, di mana 4 tim ini mungkin kita yakin bisa mampu melalui grup yang di Indonesia. Kalau materi pemain jadi gimana, Mas? Kalau materi pemain ya, pertama rata-rata sudah berpengalaman baik di tingkat regional maupun nasional. Ada juga yang sudah berada di timnas, ada beberapa pemain di pelajar Asia bahkan internasional. Jadi kita yakin kalau diracik dengan baik kita dan juga ya tentu saja keberuntungan ya karena sepak bola adalah keberuntungan. Mudah-mudahan kita bisa meraih yang terbaik. Nah, selain mengambil dari luar ya, ada beberapa pemain lokal ya. Berapa? Kemudian diikutkan TC, seleksi berjalan. Saat ini masih ada 8, yang 4 sudah positif masuk ke line up. Kemudian yang 4 ini masih trial, masih uji coba terus. Nah, mudah-mudahan mampulah untuk bergabung dengan tim yang sudah ada. Siap. Terima kasih Bapak.